Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jejak Waktu Channel, teman-teman. Salam lestari, salam penuh misteri. Kali ini Jejak Waktu ada di sebuah dusun ya, teman-teman. Di sini adalah Dusun Pandisari, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ya, teman-teman. Sebenarnya aku di sini nih atas penelusuran dari banyak teman-teman ya yang meminta aku untuk datang ke sini. Tempat ini sebenarnya kelihatannya sih fine-fine aja ya, baik-baik saja. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Jadi mitos yang berkembang di lingkungan sekitar desa ini atau Dusun Pandisari ini adalah ada sebuah stasiun gaib ya, dulunya ini ya, mitosnya ada di mitos yang bergulir yang ada di sekitar ini. Jadi rumah ini udah ditinggal oleh pemiliknya selama puluhan tahun ya, teman-teman. Sampai begini rumahnya. Jadi atapnya itu udah roboh. Terus rumah ini udah banyak ditumbuhi rumput-rumput ilalang ya, teman-teman ya. Jadi rumah ini itu walaupun di depan jalan raya ya, depan jalan raya pas, tetapi anehnya tidak ada yang mau beli gitu ya. Aneh banget ya, teman-teman ya. Tapi aneh tapi nyata ya. Tapi itulah adanya ya. Karena mitos yang berkembang adalah seperti itu. Dan ketika rumah ini aku telusuri ya, dibuka dalamnya, sebenarnya luar biasa ya. Udah sangat parah rusaknya. Soalnya udah memang udah puluhan tahun banget ya. Tempat ini udah ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Loh, lihat atap di rumah ini udah pada roboh semua ya, teman-teman. Memang benar-benar mitos yang nyata ini ya, teman-teman ya. Jadi bisa dipercaya bisa enggak ya. Bahkan selain rumah ini, sebenarnya itu banyak orang yang ketika berjualan ya di pinggir jalan ini, itu banyak yang bangkrut ya. Jadi banyak yang bangkrut, terus akhirnya gulung tikar ya. Ya itu tadi, karena ada hal-hal gaib yang pernah terjadi di lingkungan sekitar pinggir jalan ini ya, teman-teman. Bisa dipercaya bisa enggak, tapi inilah hal yang aneh tapi nyata ya, teman-teman. Lihat itu bangunan udah pada seperti itu ya. Semua udah pada rusak ya, teman-teman. Jadi rumah ini asli enggak ada yang mau beli ya, teman-teman. Asli ya, asli banget enggak ada yang mau beli. Karena memang itu tadi, ada banyak makhluk gaib di dalamnya ya. Makhluk gaibnya itu luar biasa banget ya, makhluk gaibnya itu. Orang-orang di sini tuh mempercayai mitos itu ya, teman-teman. Jadi walaupun di pinggir jalan raya ini, orang pada takut ya, walaupun di siang hari ya, apalagi di malam hari juga ya, orang sekitar sini itu pada takut. Karena memang nyatanya itu seperti itu. Tadi pas pertama kan ada sebuah warung ya, dan warung itu pun juga gulung tikar juga ya, karena bangkrut ya. Sesuatu hal aneh tapi nyata ya. Jadi teman-teman jangan lupa selalu salam kalau kita masuk di daerah-daerah seperti ini ya. Memang makhluk astral atau makhluk gaib itu pasti ada ya, teman-teman ya. Jangan pernah takut lah ya. Kita baca solawat ya. Sebaik-baik makhluk Tuhan adalah manusia yang paling baik dia di antara semua. Jadi inilah penelusuran aku hari ini ya, teman-teman ya.
Makanya teman-teman jangan pernah ketinggalan video satupun dari Jejak Waktu Channel ya teman-teman. Ikutin terus penelusuran Jejak Waktu Channel dari hal-hal misteri, hal-hal mitos, hal-hal baru yang ada di sekitar kita ya. Yuk bantuin aku subscribe, like, comment, and share agar kalian selalu mengikuti video-video misteri yang akan aku sajikan ya teman-teman. Semoga sehat selalu.